Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyadu an la ilaha illallah wa la syarika wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasulullah biya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama salli ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barik ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka hamidun majid. Baik teman-teman sekalian, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah hari ini Allah masih sempatkan kita untuk hidup kembali menumpang di buminya ini. Allah masih sempatkan atau berikan kesempatan kita untuk kembali beribadah. Karena sesungguhnya kehidupan kita atau apa yang kita dapatkan di muka bumi ini tidak bukan dalam rangka sebuah ketaatan kita pada Allah SWT. Allah memberikan sebuah atau mungkin informasi ya kepada kita melalui Al-Quran Al-Karim yang mengatakan di situ, "Ma'uzubillahi minasyaitonir rajim, wa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Jadi hidup kita itu tidak lain tidak bukan untuk ibadah. Bagi Anda atau kita yang mungkin pernah mendapatkan atau membeli barang baru ya, entah mobil, sepeda motor, atau mungkin handphone atau apapun, biasanya kebahagiaan itu enggak lama. Paling 3 hari udah selesai bahagianya. Atau mungkin habis wisuda gitu kan, 1 hari, 2 hari bahagia, 3 hari sudah mulai mikir mau kerja di mana, mau bikin kerja apa, seperti itu kan. Jadi kalau kita belajar di situ Bapak-bapak sekalian, teman-teman sekalian, kebahagiaan kita hidup itu ada pada ketaatan pada Allah. Kebahagiaan kita hidup ada pada ketaatan. Maka semakin taat seseorang kepada Allah, pasti semakin bahagia hidupnya. Ada orang yang rumahnya luas, rumahnya besar, tapi nggak bahagia-bahagia. Ya. Tapi ada orang yang bahkan rumahnya sempit, ya, anaknya banyak, tapi ya happy gitu setiap hari. Kenapa? Ada keterikatan dia dengan Allah SWT. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan sebuah riwayat, barang siapa yang tak mampu merasakan surga dunia, dia tidak akan mampu merasakan surga akhirat. Ya. Surga dunia itu apa? Ya mungkin boleh dikatakan ya kebahagiaan dalam ibadah. Semua ibadah-ibadah yang Allah perintahkan dan dicontohkan oleh baginda Nabi SAW semua menyehatkan. Kalau dikerjakan dengan baik dan benar pasti bikin bahagia. Jadi kalau ada orang sholatnya gak tenang, ngajinya gak tenang, apanya gak tenang, maka mungkin bisa jadi tidak melakukan itu dengan hatinya, tidak melakukan dengan imannya. Seperti itu. Maka kita berdoa pada Allah SWT supaya akhir atau mungkin kalau Anda kan masih muda-muda nih. Ya, jadi hidup kita ini betul-betul dijadikan sebagai sarana kita untuk mengabdi pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tiap hari itu berpikir apa? Berpikir bagaimana kita bisa melakukan kebaikan-kebaikan, ya. Setiap hari itu pikirannya itu. Karena kebaikan itu bikin kebahagiaan. Ya. Bahkan sering saya sampaikan di kajian-kajian saya bahwa semua syariat yang Allah perintahkan dalam Al-Qur'an atau dicontohkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya bikin sehat. Ya, yang bikin sehat apa sih? Yang bikin sehat ya syariat tadi mulai dari syahadatnya, zakat, puasa segala macam itu bikin sehat semua. Tapi kita tidak melakukannya untuk sehat. Kita melakukannya karena kewajiban, karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh mungkin ambil contoh mungkin zakat atau sedekah misalkannya. Waktu kita memberi uang kepada orang lain. Ini by the way saya pikir ini talk show. Talk show itu ada moderator, ada pembicara. Ternyata saya dibiarkan ngomong sendiri di depan. Ya enggak tanggung jawab nih moderator. Nah. Jadi Bapak sekalian, bukannya Bapak Ibu ya, adik-adik kalian. Jadi waktu kita memberikan uang kepada orang lain, apa sih yang kita berikan? Uang kan, materi kan. Tapi Anda memberikan itu sebenarnya ada titipan perasaan di situ. Ya. Ada titipan perasaan kita kepada orang tadi ketika kita memberikan sedekah tadi kan gitu. Semakin besar perasaan tadi, biasanya semakin besar juga nilainya. Jadi ketika ada orang mau memberikan uang misalkan 5.000 ya nilai perasaan dia itu se-5.000 itu aja kalau menurut saya sih. Tapi ketika ada orang mau kasih 500.000 misalkan, dia punya perasaan cinta, kasih sayang, peduli yang sangat besar yang akhirnya dia mengeluarkan uang 500.000 itu. Buktinya gimana? Coba teman-teman adik-adik sekalian sedekahlah mungkin 5.000 misalkan gitu kan. Kasih ke orang, lalu lihat responnya orang itu seperti apa. Biasanya respon apa? Ya biasa aja lah, terima kasih, hatur nuhun gitu-gitu aja kan. Coba kasih yang lebih gede. Kira-kira gimana? Banyak doanya. Ya kan, semoga, 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 semoga gitu kan. Kan gitu kan.
Artinya Anda melimpahkan perasaan lebih besar kepada orang tadi untuk mendapatkan perasaan dari Anda, gitu. Maka sedekah itu adalah bentuk cinta kepada orang, padahal sesungguhnya itu salah satu contohnya. Zakat juga sama, karena zakat itu kan diwajibkan, dan sedekah itu katakanlah bentuk cinta kepada orang. Yang dibagi apa? Perasaan, gitu. Maka semakin besar perasaan kita kepada orang lain dalam bentuk kepedulian, kasih sayang seperti itu, maka otomatis semakin besar juga pahala yang kita dapatkan. Orang dengan, misalkan nih, kita bicara orang dengan 5 ribu, dia sedekah 5 ribu misalkan, sama orang yang sedekah 500 dengan kualitas atau apa ya, dengan kualitas keikhlasan yang sama, pasti lebih besar pahalanya kan 500 ribu, kan gitu kan. Nah, itulah bukti-bukti cinta kita kepada siapa? Bukan kepada orang tua, kepada orang yang kita beri tadi. Bukan. Ya, tapi kepada siapa? Kepada Allah. Dan semakin besar bukti cinta tadi kepada Allah, teman-teman sekalian, apa yang terjadi? Ya, semakin besar pula bukti cinta kepada Allah. Ya, seperti itu. Bentar. Ya, seperti itu. Ini contoh aja. Ya, semoga teman-teman bisa mengambil apa ya, ibrohnya. Ya, tadi dalam perjalanan ke sini tuh pas saya pulang apa mampir di sebuah kedai makanan gitu kan. Di daerah mana enggak tahu lah, lupa tadi itu. Ada ibu-ibu. Ya, ada ibu-ibu menunggu saya, dia ngeliatin saya. Kemudian dia bawa jualan, jualannya kayak kerupuk-kerupuk gitu-gitulah. Yang bukan makanan saya juga, kerupuk tadi bukan makanan saya. Ya. Dokter nggak makan kerupuk? Ya kadang-kadang ada, cuman jarang makan kerupuk. Banyakan makan begini-beginian lah. Dia tunggu saya dengan mukanya harap gitu kan, pengen jualan dibeli kan, seperti itulah. Dia cukup tua ibunya. Apa yang saya kerjakan? Nah, gini teman-teman, ini cara ya. Kalau Anda lagi bete, lagi baper, lagi gak enak hati, coba buang perasaan tadi dengan Anda merilis cinta. Anda melepaskan kasih sayang kepada orang lain gitu kan, memberi bukan melepaskan, memberi. Ya, ibu tadi saya beli kerupuknya, satu saya beli. Jualan dia cukup banyak, dia bawa dengan berat gitu kan di pinggir trotoar itu kan, tempat orang jalan itu, sambil dia ngelihat saya gitu kan, perhatiin terus gitu kan. Mungkin dia pikir saya mau beli kerupuknya gitu kan. Kalau dia beli yang lebih, dia jualan lebih bagus, mungkin kayak ya ubi rebus, singkong rebus, mungkin saya lebih bahagia belinya. Tapi judulnya bukan itu poinnya. Akhirnya saya belilah kerupuk dia tadi, satu saya beli. Saya ambil satu dan saya, niat saya memang bukan mau beli sebenarnya, ya mau kasih dia. Kerupuk tadi saya beli berapa? 300 ribu saya kasih uang ke dia. Satu kerupuk. Mukanya, Masya Allah, kayak gak percaya. Ya. Terus, dia sampai apa ya, banyak betul doanya buat saya. Coba saya beli satu, katakanlah kerupuk itu harganya 15 ribu, 10 ribu gitu kan. Paling doanya, catur nuhun, makasih, gitu doang kan. Seperti itu teman-teman sekalian. Itu sebabnya dalam Islam, kunci kesehatan itu ya, bukanlah dari fisik. Tapi dari apa? Dari kolbu dulu. Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, ala wa inna fil jasad mudghah, kata Nabi. Iza solahat solah jasada kuluhu, wa iza fasadat fasada jasada kuluhu. Dalam tubuh kita itu ada pengendalinya, pengaturnya. Yang ngatur itu kalau dia baik, maka baiklah semua, dia rusak, rusak semua. Yang kita kenal dengan kolbu atau hati. Gitu. Dia pengendalinya. Jadi teman-teman di sini yang Anda masak, sebelah mungkin yang suka masak di sini kan. Kalau dulu saya masih mahasiswa suka masak. Ya. Jadi masak itu kalau Anda misalkan aja kita masak sup, Anda masak sup. Sup itu bumbunya misalkan ada jahenya, ada cengkehnya, ada kayu, misalkan gitu kan. Buatlah sup tadi, takarannya dalam keadaan yang sesuai dengan resep yang Anda pakai. Misalkan sekian gram. Ya. Tapi pertanyaan saya, atau mungkin lanjutan lah, coba bikin sup tadi dalam keadaan
Anda lagi marah, baper, gak enak hati, kira-kira ada rasanya gak? Gak ada. Hambar mungkin. Gak bisa menerima badannya itu. Ya? Jadi dia pengendalinya. Dan inilah yang terjadi pada zaman sekarang. Jadi kenapa kalau boleh saya bilang, wanita, ya wanita itu kan penyakitnya kebanyakan berhubungan dengan perasaan. Contoh, tahu PCO kan? PCO itu loh, Polycystic Ovary Syndrome. Mungkin kalian belum nikah belum tahu. Itu tuh penyakit di mana sel telur pada wanita tadi mengalami apa tuh namanya? Dia nggak matang gitu loh. Sel telurnya nggak matang. Jadi sperma ketika ketemu nggak ketemu yang nggak matang gimana mau berbuah gitu loh. Pertanyaannya, nggak matangnya kenapa? Salah satunya karena stres, banyak pikiran. Ya, jadi kalau orang PCO itu, ya nanti mudah-mudahan ada jangan lah. Saya berharap terutama yang ahwat-ahwat di sini coba dijaga makanannya. Kenapa? Salah satu indikator saya pribadi memahami, salah satu indikator bermasalahnya kesehatan generasi ini sekarang adalah tingkat atau usia menstruasi pertama kali wanita-wanita yang sudah berubah zaman sekarang. Betul? Zaman dulu menstruasi itu, menarki kita bilang itu kan, usia rata-rata 15 loh. SMP kelas 1 atau kelas 2. Betul? Zaman sekarang? SD kelas 3 sudah ada mens. Ada. Kelas 4 sudah ada mens. Itu indikator tingkat kematangan. Akhirnya apa? Nanti teman-teman sekalian, balik-baliknya salah satunya adalah ke penyakit-penyakit reproduksi. Maka tidak heran zaman sekarang yang dimakan gak sehat, yang ditonton gak sehat, bergaul sama gak sehat orangnya. Contoh gitu ya. Akhirnya apa? Menstruasinya bermasalah. Kalau sudah menstruasi bermasalah, sering saya sampaikan di awal-awal banyak kajian saya, itu gerbang pertama kalinya muncul penyakit. Rahimnya tidak sehat, gennya tidak sehat, yang suami juga punya gen yang tidak sehat. Kenapa? Tiap hari bakso, mie ayam, cilok, cireng, seblak gitu. Tidak. Betul. Sekarang saya tanya teman-teman. Ini pertanyaan sederhana, apakah Anda tiap hari makan jeroan? Enggak kan? Tiap hari enggak makan jeroan. Tapi pertanyaannya, apakah tiap hari Anda makan gula pasir? Hampir sebagian besar, dan produk turunannya, atau bukan gula pasir, apakah tiap hari Anda makan gula? Dalam bentuknya, contoh begini, tepung itu gula. Nasi itu gula, gula pasir itu gula. Coba kita cek aja sekarang. Ya, kita bukan untuk bongkar-bongkar aib. Coba saya tanya, siapa di sini yang hari ini badannya sudah kemasukan produk tiga tadi? Nasi putih, tepung sama gula pasir. Coba angkat tangan. Gak salah sih, cuma saya jelasin dulu supaya nanti teman-teman nih gak usah dosa angkat tangan, tinggal jawab dengan pertanyaan sederhana begini. Banyakkah dari Anda di sini yang mengalami masalah menstruasi? Banyak? Masalah menstruasi ada tiga. Waktunya yang, ini kayaknya kegedean deh. Waktunya yang memanjang, jumlahnya yang berlebihan, nyerinya yang terlalu banyak, terlalu besar. Itu masalah menstruasi di tiga itu. Maka tidak heran kalau bagi Anda ya ketika nanti ketemu dengan suami katakala sudah nikah, biasanya masalah tadi terungkap semua tuh. Ya, itu sebabnya kalau ada biasanya ada akhwat, ada muslimah tanya ke saya, "Dokter, apa saran dokter untuk kista?" Untuk tumor, biasa pertanyaan saya tanya dulu, sebelum kena ini, saya bilang gitu kan, apakah menstruasi Anda bermasalah? Jawabannya iya. Jadi menstruasi itu gerbang awalnya. Mens Anda gak boleh sakit.
Mens Anda nggak boleh berlebihan jumlahnya. Mens Anda tidak boleh memanjang waktunya, nggak boleh. Kalau itu sudah bermasalah, maka cari sebabnya apa. Ya, mati aja. Ya gini teman-teman ya. Nanti kita akan bahas bagaimana memperbaikinya, bagaimana memperbaikinya. Dan ingat, generasi ke depan itu akan bergantung, ya, akan bergantung dari apa? Dari rahim Anda sekarang, dari sel telurnya, dari spermanya, gitulah. Nah, jadi bagaimana Islam mengajarkan? Insya Allah kan gampang sekali, asal mau aja, asal mau aja. Apalagi yang banyak banget yang tanya ke saya, ternyata nurunin berat badan tuh gampang banget, nurunin berat badan tuh gampang banget, asal mau. Anda masuk zaman sekarang kan nggak kayak zaman dulu, ya. Banyak yang masih mahasiswa sudah gemuk-gemuk. Kenapa gemuk? Karena tiap hari makan gula. Gitu loh. Olahraganya jarang, puasanya jarang, sayurnya jarang, buahnya jarang, air putihnya jarang. Wah, salam. Ya, seperti itu. Baik. Nanti kita akan belajar teman-teman bagaimana, insya Allah semoga Allah mudahkan, bagaimana memperbaiki itu semua. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan konsep yang sangat jelas. Pertama begini. Kalau kita membahas tentang tubuh kita ini, jadi logikanya begini aja. Kalau Anda punya motor, teman-teman yang punya motor di sini kan ada jadwal rutinnya kan, di servis gitu kan, per berapa kilo, segala macam lah gitu. Atau berapa bulan. Nah, manusia juga sama. Sebenarnya dalam tubuh kita itu ada satu proses yang dikenal sebagai apoptosis. Apoptosis itu membunuh diri terprogram sel. Bunuh diri terprogram sel. Nah, rata-rata apoptosis itu terjadi 11 sampai 14 hari rata-rata. Rata-rata ya. Kalau kita ambil tengahnya, maka akan ketemu 12 hari. Kalau kita bagi antara 1 tahun dibagi 12 atau 365 dibagi 12, maka akan ketemu angka 30. Jadi 30 itu apa? Program rutin servis tahunan badan kita yang kita kenal sebagai puasa Ramadan. Setiap hari tubuh kita itu dikondisikan untuk bunuh diri, sel yang rusak. Tapi pertanyaannya, kenapa Ramadan tidak memberikan efek? Kenapa? Makannya banyak, makannya nggak sehat, udah gitu apa? Ngajinya kurang. Padahal Ramadan bukan bulan banyak makan. Ramadan adalah bulan banyak ibadah. Karena 11 bulan kita sudah banyak makan. Kan gitu. 30 hari Ramadan. Nah, pertanyaannya kenapa Ramadan lagi tidak memberikan efek yang baik kepada kita, teman-teman sekalian? Kenapa? Karena kita tidak mengasup apa yang sepantasnya masuk ke badan kita. Coba lihat, Ramadan biasa bukanya pakai apa? Pakai apa? Gorengan. Emang gak boleh makan, emang gorengan gak halal? Gorengan halal pertanyaannya, tapi toyib gak dia? Baik gak dia? Baik? Baik. Contoh gini deh. Ini contoh. Kita belajar ya, bukan untuk mencela atau menghina makanan, bukan. Ini ada satu cup, satu gelas stroberi. Sehat? Ngomong sehat pun susah. Sehat gak? Nah, tolonglah direspon. Sehat ya? Insya Allah. Kalau Anda makan ini, ya misalkan ya, Anda akan sehat? Insya Allah sehat. Nah, ini contoh. Nah, satu lagi di sini, misalkan nih, ada satu cup yang isinya apa? Apa tuh, cilok ya? Ya kan yang biasa pakai cup gitu loh. Sebasreng. Apalah itulah namanya. Pokoknya yang cup yang sama. Sebelum mungkin cilok cireng gitu loh. Yang dicelupin dalam kuah kacang itu. Gitu? Betul gak? Nah, kira-kira sehatan yang mana? Yang kanan ini atau yang kiri? Yang ini kan? Kalau Anda dikasih pilihan makan, yang dimakan yang di mana? Kiri. Kenapa dimakan? Jawabannya karena enak. Enak, sehat nggak? Nggak sehat. Ini enak nggak? Enak juga sebenarnya. Itu sebabnya banyak masalah kesehatan yang sekarang terjadi gara-gara apa? Gara-gara kita makan untuk memenuhi
kebutuhan seleranya kita. Itu aja sebenarnya. Nafsunya dipenuhin, dan itu bagian dari penyakit sebenarnya. Apakah kita gak boleh makan yang cilok, cireng, atau gorengan tadi? Boleh, gak ada yang ngelarang. Cuma pertanyaannya, kalau ada yang lebih baik, kenapa gak pilih yang lebih baik? Apalagi kayak sekarang, ada pernah tanya ke saya, dokter bagaimana caranya saya mahasiswa nih bisa hidup sehat ala-ala JSR-an gitu kan? Saya bilang, gampang banget kalau mahasiswa, puasa aja terus. Iya kan? Betul gak? Lagi mau iftar, datang ke masjid yang ada iftar jama'inya, yang buka puasa bersama itu loh. Gak ada modal kan? Betul gak? Makan kurma 2-3 butir, habis itu modal beli buah ya sedikit, 10.000, 15.000 sudah cukup sebenarnya. Gitu loh. Cuma untuk melakukan itu susah gak? Susah. Makanya sering saya sampaikan teman-teman sekalian, hidup sehat itu kayak orang bangun tahajud. Susah gak? Susah. Tapi kalau kita gak maksain bangun tahajud, sampai mati juga gak bakal tahajud. Gitu? Sama juga hidup sehat. Pertanyaannya, ini kita kembali ke ini dulu. Untuk apa sih ngelakuin beginian? Ada satu kata yang mungkin teman-teman perlu ingat. Bukan kata sih. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim," kata Allah. Dan kami ciptakan manusia sempurna banget. Tolong coba berniat mulai sekarang. Untuk apa? Untuk mengembalikan jasadnya kita ini kepada Allah dalam keadaan yang baik. Gitu ya. Kembalikan jasad yang Allah berikan kepada atau titipkan kepada kita, ada ruhnya di sini ya, kepada Allah dalam keadaan, bukan mengembalikan jasad ini dalam keadaan yang penuh dengan penyakit. Coba pikir baik-baik. Artinya apa? Penyakit yang muncul itu sebagian besar karena apa? Karena manusia makannya karena kepentingan lidahnya. Itu aja sebenarnya. Padahal Al-Qur'an sudah Allah jelas, sudah Allah kasih apa? Teguran ya. Kata Allah apa? Kok jadi lupa dalam surat Abasa, falyanzurul insana ila ta'ami. Berarti kenapa yang kalian makan, kata Allah kan gitu kan? Falyanzurul insana ila ta'ami. Perhatikan apa yang kalian makan. Anna sob, disuruh pikir, suruh mikir, anna sobabna ma'asoba, kata Allah. Kami turunkan air dari langit segala macam lah. Seperti itu. Jadi kalau Anda mau makan, coba pikir baik-baik. Yang saya makan ini kira-kira bikin masalah atau tidak ke badan saya? Bikin sehat atau tidak? Sebab apa? Kalau dibiarkan terus-menerus, Bapak-Ibu sekalian, teman-teman sekalian, terjadi apa? Akan terlukai nanti fitrahnya. Fitrahnya terlukai. Manusia itu sejatinya hanya makan yang baik-baik, hanya makan yang sehat-sehat saja, hanya makan yang halal saja. Baik, saya kasih contoh begini. Kemarin ada kru TV cerita ke saya. Jadi mereka ada acara ruqyah, gitu kan? Lalu akhirnya diruqyahlah pasien tersebut, dan subhanallah, apa yang terjadi? Yang terjadi itu pasiennya tenang, gitu kan? Setelah diruqyah, sepertinya si ustadznya itu mungkin lihat kajian saya juga, mungkin. Akhirnya sama ustadznya dikasih ini tempe. Tempe ini dikasih sama dia dalam tidak digoreng pasti. Tempe kan justru lebih sehat kalau Anda makan mentah. Sudah tahu lah ya. Jadi akhirnya sama ustadznya dikasih tempe sama kurma. Waktu setelah dikasih tempe sama kurma itu, nyata subhanallah, pasien tadi, orang kena gangguan jin tadi itu, sihir tadi itu, bereaksi dengan reaksi yang sama saat dia diruqyah. Kebayang ya maksudnya? Dia teriak Allah sekali, habis makan tempe sama kurma. Kok horor banget sih? Enggak lah, bukan itu pesannya. Jadi ternyata saya tanya sama ustadznya, saya bilang sama kru itu, apakah komen ustadznya apa? Jadi komennya ternyata Masya Allah, jin itu gak suka makanan sehat. Gak suka dia. Berarti kalau saya makan yang gak sehat, berarti saya kena jin. Bukan itu. Tapi lebih ya, gak kuat kita menjaga. Maksudnya kita gak bisa menahan hawa nafsu. Sekarang begini, logikanya aja nih. Karena manusia dibekali Allah dengan nafsu. Teman-teman sekalian, saya, Anda, kalau sekarang diberi pilihan makan sama tidak makan, pilih mana? Saya akan pilih makan. Karena ada nafsu kan? Malaikat aja gak makan, karena gak ada nafsu. Nah, supaya manusia tidak terus-menerus makan, maka Allah perintahkan tidak makan. Namanya puasa Ramadan kan?
supaya dapat bonusnya bertambah lagi, akhirnya Allah memberikan lagi syariat melalui baginda Nabi SAW, yaitu setelah Ramadan ada 6 hari Syawal. Setelah 6 hari Syawal ada lagi puasa Senin Kamis. Setelah puasa Senin Kamis ada lagi puasa Ayyamul Bid. Setelah Ayyamul Bid ada lagi puasa-puasa sunnah. Lihat urutannya itu. Fungsinya untuk apa? Untuk menjaga iman. Ada hubungan apa dengan makanan? Karena beberapa ulama yang saya ulama menyebutkan bahwa ada dua penyebab lemahnya iman. Yang pertama apa? Banyak makan. Lemah loh. Anda teman-teman sekalian tidak akan bisa menangis saat membaca Al-Quran dalam kondisi perut kekenyangan, betul? Gak bisa. Kita tidak akan bisa berdoa sambil berlinangan dalam kondisi kekenyangan, makan cilok, cireng, seblak, nasi goreng, gak bisa. Serius. Karena dia gak connect dia. Gak bisa. Itulah. Yang pertama itu. Yang kedua apa? Bukan kurang tidur. Banyak ngomong yang gak bermanfaat. Jadi kalau Anda ketemu dengan teman yang banyak omong gak bermanfaat, tinggalin aja. Beli jilbab di mana? Kamu beli jilbab kan? Pasar baru. Selesai. Tanyakan itu doang kan? Cukup itu jawabannya. Karena beli di pasar baru. Dia gak tanya dengan siapa, jam berapa, kapan. Kan gak tanya. Gak usah lebih-lebih kan? Cara kita untuk menjaga, jadi kata Nabi apa? Bicaralah yang penting. Kalau gak penting, diem. Kata Nabi kan gitu kan? Itu sebabnya salah satu cara kalau teman-teman baca di waktu Nabi Zakaria mau diberikan atau dianugerahin anak oleh Allah SWT, salah satu tandanya apa? Dia tidak bisa bicara kecuali berzikir selama 3 hari. Ya, sering saya sampaikan bagi orang yang mau promil itu program hamil, salah satu caranya apa? Usah banyak omong, zikir aja terus. Dan memang dalam Al-Quran juga sama, Allah katakan dalam surat Nuh, Allah bilang apa? Perbanyaklah berzikir, istighfarmu itu akan memperbanyak anakmu, kata Allah. Istighfarmu itu akan memperluas kebunmu, memperbanyak harta. Itulah. Itu solusinya spiritual. Maka dalam Islam, ketika teman-teman ya, ada penyakit, ada masalah segala macam, jangan cari yang lain dulu, cari Allah dulu. Kecuali emergensi, mungkin ada perdarahan, patah tulang, itu lain cerita. Tapi kalau ada apapun yang sifatnya kita butuh solusi, Nabi SAW ajarkan apa? Berwudu 2 rakaat, berwudu habis berwudu salat sunnah 2 rakaat. Itu dulu minta petunjuk sama Allah. Itu solusinya. Ya. Jadi berarti kita mulai sekarang nih makannya harus mikir. Iya. Makan harus mikir. Saya kemarin subhanallah dapat sebuah ceritanya lagi belum selesai yang ini tadi. Ingat. Jadi ceritanya si ustaz tadi itu saya tanya lagi ke beberapa teman-teman perukiah. Apa memang jin tuh gak suka dengan makanan? Gak suka, termasuk gak suka dia dengan rimpang-rimpangan. Ada dua rimpang yang jin gak suka banget. Broto Wali sama Temulawak. Gak suka banget ya. Ya. Bahkan beberapa teman-teman itu cerita, teman-teman merukiah. Kebetulan saya gak merukiah ya. Jadi teman-teman itu cerita, ada beberapa orang-orang yang ketika diberikan habatus sauda oleh orang yang baik, ya orang yang soleh, teman-teman sekalian, itu ternyata langsung bereaksi. Itu gak heran yang malu saya katakan, Imam Ahmad bin Hanbal, ya, itu pernah suatu diminta tolong oleh orang untuk merukiah. Ada orang kena gangguan sihir, jin seperti itu, dia diminta tolong. Bapak ibu, teman-teman tahu gak apa yang dikerjakan? Apa datang ke tempat orang itu? Enggak. Dia bilang apa? Bawa sendalku ini, dia bilang. Pukulkan ke badan dia, jin akan pergi. Modal sendal doang. Gitu loh. Imannya orang dulu kayak begitu. Ya baik, nah begini, ceritanya kembali ke cerita Ustaz tadi, dia bilang gini teman sekalian, dia bilang gini, Masya Allah, dia bilang, saya berapa kali, Ustaz, cobalah dikendalikan makannya, saya bilang, kurangi makannya, bla bla bla, segala macam, nikmat dari Allah, gitu kan. Ini kan macam-macam lah, hujah-hujah beliau kan, tiba-tiba kemarin, adalah suatu hari itu saya dapatkan hasil labnya, dan hasil lab itu memang mencengangkan sekali, kenapa mencengangkan, karena boleh dikatakan, ya, menurut saya sudah positif diabetes gitu loh. Kenapa diabetes? Ya salah satunya karena terlalu banyak nasi putih, kan gula tuh. Ya seperti itu. Maka saya cuma berpesan, hanya bisa berpesan, yuk jaga. Ya, makannya jaga, mikir kalau mau makan. Kalau misalkan Anda dikasih tempe kayak begini, tempe ini kan sebenarnya tempe enggak mentah sih, sudah matang kedelainya kok. Udah pernah nyobain tempe dimakan sama madu? Sudah. Ada pisau gak? Saya mau kasih tunjuk nih biar Anda jadi mahasiswa, bukan saya, jadi pemuda rimpang.
Jadi tempe seperti ini ya, sebenarnya enak-enak aja sih kalau kita makannya ditambahkan dengan tempe. Ini isinya apa? Oh bukan, isinya apa? Jamur. Isinya kan bakteri kan? Iya kan? Yang kita kenal dengan apa tuh? Probiotik itu loh. Iya kan? Jadi makanan probiotik itu adalah makanan yang mengandung bakteri. Ya, seperti itu. Ini saya contohin. Makannya pakai madu. Belum dibuka lagi madunya. Masih ada itunya. Mana MC? Mau disuapin atau makan sendiri? Ya baik, nanti makan, cobain. Apa? Coba kasih tunjuk mukanya. Terpaksa nggak sih? Enak? Karena nggak biasa aja. Ini ngomong. Kayak ada manis-manisnya gitu. Kayak apa? Kayak ada manis-manisnya gitu. Ya iya ada madu. Enak banget. Nih kasih temanmu deh suruh makan. Mic-nya tolong balikin. Simple tapi bermakna. Baik, saya cerita dulu sedikit ya ilmunya ya. Apa isi dari madu? Kalau tempe kan isi tadi probiotik kan, biotik. Dia bakteri baik gitu kan. Nah, bakteri baik itu makanannya namanya prebiotik. Jadi bakteri baik makannya prebiotik. Jadi probiotik itu makanannya prebiotik. Jelas ya? Tempe ini kan probiotik, ya. Ketika teman-teman katakanlah kasih dia madu, madu sebagai prebiotiknya, maka bakteri dalam tempe tadi akan berkembang biak. Kalau dia berkembang biak, ketika masuk ke pencernaan kita, maka dia akan perbaiki isi ususnya. Ya, seperti itu ya, gampangannya. Atau juga mungkin teman-teman bisa pakai ini. Sumber prebiotik yang paling baik. Jadi saya cuma, bukan cuma sih, saya pengen pesan kepada anak, mari jadi pemuda atau akhwat atau ikhwan rimpang, rempah dan kurma. Ya, jadi tiap hari itu Anda mengkonsumsi makanan-makanan sehat gitu loh. Sebab apa? Kita bicara generasi, mana MC? Sini MC. Antum makan ini. Sandwich tempe. Mukanya kasih lihat tuh. Kasih lihat mukanya. Langsung makan semua kunyah. Pelan-pelan kunyahnya. Hayati. Tuh, ngangguk-ngangguk deh. Kasih testimoni dulu. Pegang, Pak. Pegang. Minum nih, minum. Nih, minum, minum, minum. Kita dengerin dia ngomong apa nih.
enak. Ini saya kira bakal si tempe itu bakal aneh kena kurma besar, tapi nggak bisa didefinisikan, tapi enak gitu. Jadi kayak perasaan. Iya, iya. Sama. Ya baik, alhamdulillah berhasil juga ngerjain MC. Ya terus kayak jadi tempe nih setahu saya jenis bakterinya bukan bakteri yang kuat tahan panas, nanti tuh tanya ahlinya. Ya. Jadi kalau kita makan tempe goreng itu sebenarnya sudah banyak yang berkurang. Makan mungkin feeling saya sudah habis tuh bakteri mati. Sedangkan dia kan probiotik gitu kan, bakteri kan gitu. Jadi semakin banyak probiotiknya, semakin banyak prebiotiknya yang masuk ke badan kita, nih saya kasih solusinya aja. Akan semakin sehat banget. Itu sebabnya dalam hari-hari teman-teman sekalian, saya pesan aja 4 hal ini yang Anda coba masukin dalam list makanan. Ya. Yang pertama apa? Madu. Ya. Madu yang bagus, madu yang asli itu mana? Jawaban saya madu yang jelas sanatnya, madu yang jelas perawinya, madu yang jelas matannya. Yang belajar hadis paham. Yang gak paham diam aja. Madu yang jelas sanatnya, ngambil dari mana, perawinya siapa yang mengambilnya, matannya bagaimana kandungannya, itulah. Ya. Yang pertama madu, yang kedua apa? Jangan lepas ini. Kurma. Ya, tidak hanya Ramadan, daripada Anda beli maaf gorengan tiap hari, lebih Anda makan kurma. Jelas, jauh lebih berkualitas. Ya, jadi seperti itu. Yang ketiga apa? Yang ketiga ya. Rempah. Apapun bentuknya. Ya, rempah itu contohnya apa sih? Jahe itu bukan rempah. Ya, jahe tanah, tapi dia kategorinya rimpang kalau jahe. Rempah itu contohnya kayu manis, cengkeh, gitulah. Pala. Ya, itu contohnya. Jangan tinggalkan itu. Jadi jadilah pemuda rempah dan pemuda rimpang. Gitu lah. Tiap hari ya. Itu yang jadi misalkan teman-teman mau bikin minum teh ya kan. Teh itu sehat enggak? Kalau tehnya saset sebenarnya enggak sehat. Ya, tapi kalau tetap Anda pengen minum teh sasetan, coba dimasukin rempah di situ. Ya. Pemanisnya pakai apa? Jangan pakai gula, pakai madu. Kalau ada madu, kalau enggak sekarang banyak tuh ada gula aren, ada gula singkong, ya. Ada gula kelapa, kan banyak tuh. Dan lebih baik kadang-kadang enggak usah pakai gula sekalian. Tehnya tawar. Karena kan kita butuh gulanya, bukan butuh gula pasir, tapi kita butuh karbohidratnya. Seperti itu ya. Jadi contoh misalkan bikin teh nih, teh saset Anda belilah gitu kan. Nah, cemplungin ke situ misalkan nih bukan ketumbar, kapulaga misalkan. Itu efeknya ke badan akan beda sekali teman-teman sekalian, beda nasib kalau saya. Ya. Kemudian tadi rempah. Contoh tadi kan ada ketumbar, ada kayu manis, ada apa segala. Itulah bahan bakunya tubuh kita, mineralnya itu penting sekali. Yang keempat, rimpang. Rimpang itu contohnya apa? Tadi, rimpang itu tanaman yang batangnya ada di dalam tanah, itu rimpang. Seperti apa contohnya? Jahe, apa lagi? Kunyit, mangkuas, nah gitulah, ya. Temulawak, ya juga sama tuh. Seperti, kurang lebih kayak begitu, ya. Dan ada dua lagi sebenarnya, tiga lagi maaf, tambahannya. Yang pertama probiotik. Probiotik itu apa? Makanan fermentasi. Contohnya tempe. Nah, saya sih berharap nanti teman-teman Anda kan mahasiswa nih. Masih banyak ide-ide kreatifnya. Tempe itu sebenarnya bisa dibikin bukan hanya dari kedelai aja. Dari biji rambutan juga bisa. Betul, biji rambutan tuh jangan, sebenarnya kalau mau dimakan bisa dimakan. Banyak biji-biji yang kita bisa makan, biji rambutan, kemudian biji salak sih enggak, belum tahu kalau salaknya. Kedonong juga enggak tahu. Biji rambutan, biji anggur, biji semangka, biji durian itu sangat tinggi asam aminonya. Jadi kalau teman-teman bikin tempe dari non kedelai itu bagus sebenarnya, banyak pilihan biji-bijiannya dan belum banyak yang buat.
Bikin tempe ini kan gampang sebenarnya kan. Modal ragi doang. Modal ragi taruh di satu tempat selesai gitu loh. Jadi dia. Ya. Jadi bikin sebenarnya itu probiotik ya. Jadi makanan itu sebabnya teman mungkin adik-adik mungkin pernah baca bahwa salah satu makanan paling sehat di dunia namanya apa? Rendang. Rendang sehat nggak sih? Enak iya, sehat mah tidak. Ya. Jadi kalau salah satu makanan sehat di dunia yang diakuin adalah kimchi. Kimchi itu makanan Korea itu loh. Jadi orang Korea itu makanannya apapun dia akan makan kimchi dulu. Lihat sajian kalau teman-teman yang makan di restoran Korea selalu ada kimchinya. Dan itu luar biasa pentingnya buat pencernaan kita sebenarnya. Ya. Kimchi. Jadi tadi probiotik ya, ini salah satu probiotiknya. Contoh yang lain probiotik apa? Banyak miso. Miso tuh probiotik tuh. Ya. Itu masukin ke badan tiap hari itu. Dan yang ketiganya yang keberapa? 1 2 3 4 5. Tadi kan udah 4. Yang kelima berarti yang keenam. Yang keenamnya prebiotik atau juga tambahkan situ asam amino. Contoh kayak begini nih. Ya kayak mungkin kita membahas kayak sayuran, buah-buahan itu kan ada banyak prebiotik di situ. Jadi makanannya probiotik itu adalah prebiotik. Teman-teman masih suka makan nasi putih? Nasi. Saran saya dimodif nasinya. Iya, udah modif nasinya. Supaya nasi putih itu kan kenapa banyak dilarang? Karena tinggi banget gulanya. Itu masalahnya. Kalau sudah makan nasi putih, apa yang tadi saat Anda kuliah? Ngantuk loh. Karena tubuh susah tubuh kita tuh berat sekali memetabolisme gula pada nasi itu gitu. Caranya gimana supaya nasi tetap tinggi seratnya? Gampang. Saran pertama ini saya saja. Kalau mau nyobain sih, nanti coba ambil cabai rawit begini, tambahkan bawang putih, tambahkan serai sedikit, ditumis pakai minyak kelapa, ya tumis pakai minyak kelapa atau kalau enggak pakai minyak zaitun, tumis api kecil aja, nanti tambahkan garam sedikit, garam bukit ya atau garam laut, garam yang sehat lah, sama tambahkan lada hitam, ya dioseng-oseng sebentar. Itu nanti dimasukkan ke nasinya. Tapi ini bukan nasi goreng sih ya. Kebayang ya. Jadi bukan nasi goreng, tapi ini dalam rangka ngasih serat dan mineral penting ke nasinya tadi. Sehingga nantinya nasinya tidak terlalu berat untuk dicerna badan kita. Kebayang ya. Itu yang pertama. Atau yang kedua, Anda bisa pakai pola ini. Nanti bikin sambal. Sambal apa isinya? Iya, ada cobekan tapi nggak tahu buat apa. Isi sambalnya nanti cabai rawit, kurma sama bawang putih sama garam. Jadi karena judulnya kita sudah mulai berpisah sama gula pasir, maka teman-teman bisa ganti pemanisnya pakai kurma. Gitulah. Diulek-ulek sebentar, lalu ini tempenya Anda ancur-ancurin, masukin ke nasinya, maka nasi Anda full serat, full protein. Full probiotik. Kebayang ya? Kalau mau sedikit ada sensasi manis-manisnya, suwir-suwirin kurma di situ. Aneh tapi enaknya minta ampun. Saya udah pernah nyobain misalnya. Ya, seperti itu. Lalu, jam 2:30 ya. Terakhir, tadi kan ada prebiotik kan? Jadikan mereka-mereka ini teman harian Anda, camilannya. Ya. Teman-teman lihat. Ini kan ada apa tuh namanya? Manggis ya. Manggis ini kalau kita lihat dalamnya isinya kan ada buahnya sama bijinya. Selalu Allah begini. Latar seumumnya buah-buahan Allah bikin kayak begitu. Ada bijinya di situ. Dan bijinya ini seumumnya sebagian besar kandungan gizinya sangat tinggi. Jadi kalau makan manggis, yang saya sampaikan makan sama bijinya. Bahkan kalau teman-teman mau blender manggis ini blender sama biji nggak pahit insyaallah. Lalu nyobain. Dijadikan penganan kita tiap hari. Bapak sekalian, teman-teman, mungkin apa yang saya sampaikan ini sederhana, tapi Anda kerjakan rutin setiap hari kayak begini, Anda sedang mempersiapkan peradaban yang sehat.
Beneran. Karena kita sekarang ngelihat, saya agak was-was dengan begitu berlimpahnya kedai-kedai minuman di mana-mana yang isinya gula. Saya agak, nanti ya, na'udzubillah min zalik, semoga tidak, kita akan mudah mendapatkan orang-orang Indonesia yang 15 tahun, na'udzubillah min zalik, 20 tahun sudah kena diabetes. Artinya kalau Anda nggak cegah mulai sekarang, wassalam kita. Apalagi generasi autoimun. Terlalu dikit-dikit obat-obat, sedikit-dikit obat. Bukan nggak boleh makan obat, boleh, tapi proporsional gitu loh. Ya, ada lagi batuk pilek, ambil cengkeh, ambil jahe, ambil kayu manis misalkan, atau ambil kapulaga, itu juga obat pilek gitu loh. Tinggal keprek, datang ke pasar, beli modal goceng juga dapat. Yang gitu ya. Simple sebenarnya, ya. Nah, tadi manggis ini, kembali sini. Maka dia isinya tadi apa? Isinya kan dari mulai kulit luarnya ini ya, bermanfaat sampai kulit dalamnya, termasuk sampai ke bagian putihnya dan bijinya. Semakin banyak perlindungan di situ yang Allah ciptakan, maka biasanya kandungannya semakin berharga. Maka di Indonesia ada satu jenis sumber asam amino yang terbaik yang Allah ciptakan di negeri ini, yang dia mengandung hampir semua jenis komponen asam amino manusia yang Allah lindungi dengan serat, Allah lindungi dengan cangkang, Allah lindungi dengan kulitnya lagi, dan sumber asam amino tersebut namanya apa? Air kelapa. Kemarin ya, kemarin saya barusan dari Jogja. Itu ada seorang ibu testimoni, ya, ada, dia penyakit apalah, wanita gitulah seperti itu. Saya pun tidak tahu katakala sampai sebegitu dahsyatnya air kelapa itu, ya. Jadi dia cerita ada jadwal dia mau dioperasi sama dokter gitu kan, karena ada gumpalan apalah, saya lupa penyakit itu, tiba-tiba dia minum tuh air kelapa. Air kelapa itu dia minum dicampur sama kunyit, campur dengan kurma. Masya Allah tabarakallahnya, beberapa hari sebelum dia operasi itu tiba-tiba dari kemaluannya itu keluar gumpalan-gumpalan darah yang kayak clotting gitu. Ya, modal air kelapa. Jadi air kelapa itu sehat asal jangan pakai sirup. Jelas ya? Asal jangan pakai gula. Asal jangan pakai es. Ya. Minum air kelapa kemana-mana teman-teman, coba kayak begini kan, di tasnya ada madu, ada kurma, ya. Saya kira mungkin Anda sekarang insya Allah, Allah kasih rezeki dari orang tua Anda untuk bisa makan sehat, saya kira mungkin bisa kok, ya. Apalagi teman-teman di sini mulai praktek, katakanlah hari-hari di sekolah, di apa, kampus Anda, katakanlah Anda sudah mulai infus water, infus rimpang, infus rempah, kan bisa tuh jadi contoh yang baik untuk nanti lama-lama ketemu dengan teman yang sama. Nanti kalau ketemu, teman-teman sekalian, ketemu dengan teman yang sama, insya Allah jadi gampang hamilnya. Karena yang lakinya sehat, ikhwannya sehat, akhwannya juga sehat gitu loh. Akhirnya generasi ke depan, karena makanannya sehat, akhirnya kita sehat semua gitu. Satu peradaban tuh sehat semua insya Allah. Boleh lah cheating sekali-sekali. Ya, boleh, saya pun kadang-kadang makan gitu kan. Makan yang ya suka-suka, apalagi mungkin kenangan-kenangan mie instan. Cukup banyak. Saya jujur aja saya katakan, ada teman saya satu waktu zaman saya kuliah itu, teman-teman ya, itu makanannya, saya nggak usah sebut makan apa lah, nggak sehat banget. Ya qadarullah, akhirnya takdir Allah, akhirnya beliau meninggal karena kanker, ya, kanker usus, ya, seperti itu. Jaga makanan baik-baik ya, jaga yang dimakan, jaga juga dengan teman-teman bergaulnya. Insya Allah kita judulnya pengen membangun peradaban sehat, ya, seperti itu ya. Dan sudah kebayang tadi ya pola-polanya ya, mudah-mudahan, dan ikutin pola dalam Islam. Jadi waktu puasa, puasa aja. Ya, kalau memungkinkan Anda puasa, puasa. Ya, Ramadan nanti sudah lewat. Ini kan dekat lagi Ramadan nih, saran saya. Ya, coba mulai Ramadan ini dibersih-bersih badannya. Jangan banyak makan, tapi banyak ibadah. Ya, maunya kayak begitu. Baik, saya kira mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Dan mungkin sebelum penutup kita tanya jawab ya. Pesan saya adalah apa? Jadikan hidup sehat itu sebagai bagian dari ketaatan dan rasa syukur kita kepada Allah, bukan sebagai gaya-gayaan, bukan lifestyle. Sebab apa? Nanti kalau kita jadikan, diniatkan karena Allah, teman-teman sekalian, maka insya Allah Anda makan manggis dapat pahala, Anda makan tempe kayak ini dapat pahala, Anda minum kunyit dapat pahala, karena niatnya untuk Allah, ya, bukan untuk lifestyle seperti orang-orang Barat buat. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira mungkin cukup.
beberapa pertanyaan mungkin karena saya ada jadwal lagi ke luar sana. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.